Yo, halo guys, it's people, welcome with me di channel Muzan Ninja. Nah, di sini kita akan coba nih cuy, pakai basic common emblem ya. Nah, ini emblem sangat cocok banget cuy, dipakein di hero-hero yang boros mana cuy, seperti Cecilion ini ya. Nah, untuk yang pertama kita bikinnya sepatu ya cuy, biar apa? Biar jalan kita nggak lambat gitu cuy. Nah, untuk yang kedua kita bikinnya life drain ya cuy, biar apa? Biar saat mengeliminasi minion kita ada pemulihan mana, terus ada pemulihan HP ya cuy ya. Sangat bagus cuy. Nah, untuk yang terakhir yaitu impurek ya cuy ya. Ini udah wajib banget sih. Oke, langsung kita coba aja ya cuy ya. Apakah dengan pakai emblem ini kita bisa mengumpulin stack tercepat? Mari kita buktikan ya. Let's go. Oke, di sini kita udah pick Cecilion-nya ya. Kita pakai skin star aja cuy dengan spell flicker ya. Nah, karena lawannya Amon ya cuy, lebih baik kita pakai flicker. Soalnya kita bisa ngindarin ulti Amon ini dengan flicker ya cuy, jika timingnya pas cuy. Oke, lawan kita di sini ada Martis, ada Leslie, ada Chang'e, ada Atlas juga cuy. Cukup menarik ya cuy. Oke, apakah dengan pakai emblem ini kita bisa tanpa recall? Oke, langsung kita buktikan aja ya cuy. Let's go. Oke, kita udah masuk di in-game-nya ya. Nah, kalian udah pada nyoba belum cuy pakai emblem ini? Gimana? Apakah bagus atau gimana cuy? Nanti komen aja ya cuy. One shot, one kill. Oke, di sini kita bantu junglernya aja ya. Nah, dengan pakai emblem ini ya cuy. Biasanya kita pakai skill satunya dua kali aja ya kan. Nah, di sini kita bisa tiga kali cuy. Saking hemat mananya cuy. Gokil nggak tuh? Nah, tiga kali cuy. Biasanya awal-awal kita kan dua kali aja cuy pakai skill satunya. Karena pakai emblem ini kita bisa tiga kali aja cuy. Dan otomatis tak kita jadi lebih cepat terkumpul gitu cuy. Oke, di sini kita udah dapat 12 stack ya. Oke, kita nyari stacknya di jungle terdekat aja cuy. Oke. Oke, lumayan ya, udah 18 stack cuy. Oke, sabar aja ya, kita fokus stack aja ya. Oke, jadi di konten kali ini saya cuma mau bikin konten stack tercepat nih cuy, bukan damage tersakit ya. Makanya kita pakai emblem ini cuy. Nah, untuk item pertamanya saya akan bikin buku ya cuy. Biar kita ada tambahan cooldown tambahan gitu cuy. Biar kita bisa spam multi, spam skill. Oke, di sini stack kita udah 26 ya cuy. Di minute 1 cuy. Oke, kita fokus stack aja ya. Oke, sabar. Oke, sepatu mana udah jadi. Oke, kita nyari stacknya di jungle aja. Sangat simpel cuy. Oke, tampaknya akan terjadi war. Oke, atur jarak ya. Oke, ngapain nih bang? Nice, Lestinya mati cuy. Oke, kita fokus stack lagi ya. Kita nyari stacknya di jungle terdekat aja cuy. Kalau kalian pakai emblem ini ya, dijamin stack kalian cepat terkumpul cuy, serius. Soalnya mananya hemat banget cuy. Yang penting kalian pintar-pintar ya, nyari tempat farmingan stack cuy. Seperti jungle ya kan. Dan usahakan skill satu kalian jangan miss cuy. Oke, hati-hati, atur jarak, atur posisi. Oke, mati nih. Oke, udah pasti mati sih. Nice, di sini stack kita udah 55 ya. Di menit kedua cuy. Waduh, cepat juga ya. Sabar, sabar. Nice. Oke, kita farming stack lagi ya. Dijamin gak recall kalian cuy kalau pakai emblem ini. Tapi dibalik kelebihan pasti ada kembalian cuy. Ini mananya memang apa ya, memang hemat banget, tapi kekurangannya itu damage-nya ini cuy, lumayan agak geli-geli gitu kalau di early game. Oke, sabar aja ya. Wih, tapi sakit juga cuy. Sekarat juga Martisnya. Oke, stack kita udah 82, udah mau 100 aja nih. Padahal baru menit ketiga cuy. Oke, sabar-sabar ya, orang sabar disayang pacar. Stack kita udah 90 cuy. Oke, kita usahain sebelum menit keempat udah 100 stack. Oke, 2 stack lagi nih.
Oke, 100 tak ya cuy ya, di menit ketiga lewat 40 detik cuy. Gokil nggak tuh? Jadi buat kalian yang stucknya pengen cepat terkumpul, pakai aja emblem ini cuy, dijamin kalian nggak recall, stuck cepat terkumpul. Pakai aja cuy. Tapi akhir-akhir ini ya cuy, saya lebih sering pakai emblem apa cuy? Assassin cuy. Soalnya penetnya tinggi di situ cuy. Plus ada movement speed juga ya. Mohon maaf nih cuy, saya 2 hari ini nggak bikin konten ya. Soalnya lagi fokus ya ini cuy. Lagi fokus ngejar top 1 global 1 triliun ya. Udah mau mythic cuy akun yang pertama saya. Lagi fokus ngejar top global cuy. Nah buat kalian yang pengen nonton saya lagi push rank, kalian follow aja ID saya cuy. 3398-46893 cuy. Oke, di sini stack kita udah 132 ya. Ini tiba-tiba Aldusnya pengen di mid cuy. Jadi kita otomatis di XP aja ya. Lawan si Martid ya cuy ya. Oke, lanjut rotasi ke mid. Oke, untuk item ketiga langsung aja kita bikin Lightning Truncheon ya cuy. Biar kita ada damage ya. Oke, bisa mati nih. Oke, sabar ya. Oke. Cetas. Itu dia bro. Lumayan ya dapat kill nyampah. Oke, fokus stack lagi. Oke, kasih Aldo saja ya. Oke, lanjut lagi kita farming santuy lagi, cuy. Stack kita di sini udah 150-an. Langsung ulti aja ya. Waduh, malah diambil cuy sama Aldus. Oke, sabar ya. Di sini stack kita udah 169. Oke, kita di mid lagi nih. Karena udah menit ke 6 juga sih. Oke, ada Amon nih. Ada Amon ya. Amon ini kalau nggak salah saudaraan sama Balmon cuy. Mereka kakak beradik. Oke. Waduh, nggak mati cuy. Laju sangat dia. Oke, udah mau 200 nih. Oke, numpang nyari stack ya bang. Nice, 200 stack ya di menit ke 6.50 detik cuy. Oke, lumayan cepat juga cuy. Suren aja, astaga Leomor. Kamu nggak boleh sombong ya, kita ini harus tetap rendah hati cuy. Rajin menabung, suka menolong. Ya, nggak boleh sombong cuy. Oke, sabar ya. Oke, terjarak, terposisi. Oke, bisa mati nih. Oke, mau kemana bro? Bro, waduh malah disampah cuy. Oke, nggak apa-apa ya. Mana atlasnya? Loh, kok hilang cuy? Oke, sabar lagi ya. Sabar lagi cuy, karena orang sabar disayang pacar ya. Kalau orang jomblo bang, ya nggak disayang siapa-siapa cuy. Oke, sabar, sabar, sabar. Stack kita udah 225 nih. Cange di atas, bisa mati nih. Oke, langsung kita flicker aja ya cuy. Mau kemana Martid? Oke, nice, itu dia bro. Martes aja sampai kitar-kitar gitu cuy. Wih, di recall-recall ya Omor aja. Nah. Wah, kena ulti kan. Itu adalah karma orang ya. Recall-recall aja. Oke, bisa matiin. Oke, cetas. Dahsyatnya damage Sicilian ya cuy ya. Ini Leomornya kasihan banget cuy. Udah recall-recall ya kan, tapi mati cuy. Waduh, waduh. Makan suren. Aduh, Leomor. Waduh, waduh. Oke, di sini stack kita udah 253 ya, cuy.
Oke, ada buff nih. Kita ambil aja ya. Lumayan ya cuy, dapat buff daripada lumayan. Oke, kata Lemurnya. Oke, kita bantu Aldusnya. Oke, oke. Bisa mati nih. Ini Atlasnya ada ulti atau enggak ya? Oke, sabar. Waduh. Oke, masih aman ya. Oke. Nice, mega kill cuy. Waduh, lumayan banget nih. Oke, kita ngambil lore aja ya, biar cepat cuy. Udah mau 300 tak aja nih. Sabar, sabar, sabar ya. Oke, satu stack lagi. Nice, 300 stack cuma dalam waktu 9 menitan cuy. Gokil nggak tuh? Waduh, kalau kalian pengen stack tercepat ya cuy, pakai aja emblem ini cuy. Dijamin stack kalian cepat terkumpul ya cuy ya. Cuma dalam waktu 9 menit cuy, dapat 300 stack. Oke, sabar lagi ya cuy ya. Oke, ini bisa mati nih. Engkas bang. Nice. Oke, Atlasnya mati ya. Tapi gimana ya cuy ya, saya kurang suka ya pakai emblem ini. Soalnya di early game damage-nya agak kurang gitu. Saya lebih mending pakai emblem assassin sih. Assassin atau mage cuy. Tapi sekarang saya lebih suka pakai yang assassin cuy. Soalnya jalannya lebih cepat gitu cuy. Oke, kita nyari stack-nya di jungle aja cuy ya. Kita mau nyari 500 stack nih. Oke, mumpung ada jungle, kita spamnya di jungle aja cuy. Oke, jangan di end dulu bang, kita nyari stack dulu ya. Tapi kalau kalian pengen damage kalian lebih sakit ya cuy, kalian pakai emblem assassin aja cuy. Itu hero-hero table auto tembus cuy, soalnya penennya juga tinggi. Oke, tampaknya akan terjadi war nih. Oke, sabar, sabar, atur jarak ya cuy. Wih, jauh banget itu kuda cuy. Widih. Nice, dapat buff. Jauh banget ya kudanya. Oke, atur jarak ya. Atlasnya udah ulti. Oke, stack kita di sini udah 400 cuy. Dalam waktu cuma 12 menitan ya. Apakah kita bisa mengumpulkan 500 stack dalam waktu 15 menit? Oke, kita nyari stack lagi. Sabar ya, cuy ya. Oke, tampaknya kita harus lore sih. Kas bang, kita ngambil lore aja ya. Iya, ada Martis nih. Oke, mau kemana Martis? Oke, oke ya, sabar ya. Oke, cetas. Mau kemana bro? Oke, atur jarak ya cuy. Ini bisa mati nih. Nah, situ Atlasnya kok lembek banget ya. Surencil, ini nggak boleh sombong bang. Kita ini harus tetap rendah hati ya. Oh, itu Amonnya mau ngepus tuh. Oke, kita recall dulu ya. Udah kayak Zilong aja ini Amon. Nah, lock bang. Mati sih harusnya. Nice. Ih, gak mati Amonnya cuy. Nah, tampaknya di end aja ya sama Mia cuy. Gokil juga ya cuy pakai emblem ini. Tapi di setiap kelebihan pasti ada kembalian cuy. Jika kalian pengen stack kalian cepat terkumpul, pakai emblem ini cuy. Tapi jika kalian pengen damage yang aduhai, yang cetas membahana, kalian pakainya emblem assassin atau magi aja cuy. Serius. Nah, di sini saya baru epic 1 ya. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Jika kalian suka, silahkan di like, comment, dan subscribe cuy. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.